Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh apa mau ngapain kamu? Ayo cepat. Jangan masang begitu dong. Gak apa-apa kan suami istri. Lihat, kita sudah mendapatkan kitab ini. Suamiku nggak bisa dong. Ini loh, baca kok gitu. Bukan, soalnya kacamataku. Gak kelihatan, makin gak kelihatan. Soalnya kacamataku ini plus-plus. Jadi susah. Nah, yang pertama jejakan kaki ke kanan. Tangan dua-duanya di paha. Udah? Maka mau sumo. Hei kamu! Hei kamu! Jalan goyang, jalan goyang. Nah, oke, stop. Aku lewat ya misalnya ya. Jalan goyang, jalan goyang, jalan goyang. Sip. Aku udah mulai males nih. Gimana? Hebat loh kamu. Iya. Kayak gitu ya? Iya. Set. Langsung. Hei kamu, tunjuk dulu. Iya. Tunjuk dulu. Coba ulangi. Aku jalan nih. Hei kamu. Jangan langsung hei kamu. Ini gini dulu nih. Huh. Hei kamu. Oke. Okay. Ah, gitu. Oke, yuk. Coba. Tangannya nanti. Kakinya dulu. Nih. Kakinya dulu, baru tangannya begini. Ya. Woi, sekarang. Siap. Hei. Ini orang bukan lagi atraksi. Dia lagi mau ngasih mantra. Saya pikir bukan lagi ngasih duit. Saya pikir lagi atraksi. Saya kasih aja. Bukan. Mantra. Ya. Turunan dikit nah situ. Nah ini baru. Hai. Siapa kamu? Bukan siapa kamu. Bukan siapa kamu. Hei kamu. Itu. Gak apa-apa. Ini masalah begini doang, ame begini, setengah jam. Habis dia kurang santuy sih. Yuk. Sering main di opret aja, ya. Opret. Ayo. Ayo. Masuk. Hei kamu. Jalan goyang, jalan goyang. Sudah mulai. Ya, asik. Terus. Sudah mulai kena. Kita lihat. Dia mulai naksir. Mas Boy. Mas Boy. Kok Mas Boy sih? Salah ya? Salah. Kamu naksirnya ke dia. Ya ampun, cakep banget. Beli berapa? Orangnya dong, malah cincinnya. Siapa namamu? Wahai pemuda jamban. Yang setahu saya ya, wahai pemuda tampan. Maksud pemuda jamban. Baiklah kalau begitu, untuk merayakan Ajis masuk ke dalam kubu ya, kita akan makan-makan. Saya traktir, kalian semua nih. Makanan andalan kita semua. Udah gitu, porsinya banyak dan mengenyangkan. Wah, ini dia nih. Emang apa sih? Nih, sarimi isi 2 goreng ayam kremes.
Wah, bener-bener deh. Lu emang tahu apa yang gua suka. Iya dong, Jis. Sarimi isi dua goreng ayam kremes ini emang udah jadi pilihan keluarga gua juga. Karena rasanya gurih dan mantap. Nih, aromanya juga menggoda banget. Jadi buat kita pengen makan langsung. Apalagi tekstur mie-nya tuh, lihat, kenyal. Iya. Ditambah lagi, kremesan ayamnya makin banyak. Pasti makin nyak kres kres kres. Muda banget ini, dari porsinya aja banyak banget. Kalau Sarimi isi dua goreng ayam kremes ini benar-benar mengenyangkan. Ya udah, kalau gitu sekarang kita langsung nikmatin aja Sarimi isi dua goreng ayam kremesnya. Yuk. Yuk. Sini sini. Duduk. Enak banget, bikin lidah bergoyang saking nikmatnya. Emang benar nih, Karim itu nggak pernah ngecewain. Kremesannya nyak kres 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 kres. Buat pemirsa di rumah, wajib banget beli Sarimi isi dua goreng ayam kremes yang banyak ya, biar bisa langsung borong. Nah, Sarimi mau bagi-bagi hadiah nih, senilai 2 juta rupiah. Langsung telepon aja ke nomor di bawah ini ya. Oke. Yuk. Mau bagi-bagi hadiah? Bagi-bagi hadiah dulu, yuk. Yuk. Nah, langsung aja kita masuk di kuis. Kalau kita bilang Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, kalian jawab nikmatnya bikin goyang. Ya. Oke, halo, Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Nikmatnya bikin goyang. Iya. Dengan siapa, di mana, Mbak? Dengan Silvi di Semarang. Silvi di Semarang. Silvi di Semarang. Oke, siap ya pertanyaannya. Apa yang membuat Sarimi isi 2 goreng ayam kremes jadi makanan andalan kita? A. Porsinya banyak dan mengenyangkan. B. Porsinya dikit dan menegangkan. Jawabannya? Jawabannya A, porsinya banyak dan mengenyangkan. Oke. Betul, 2 juta rupiah. Ya. Jangan lupa dipotong pajak ya, Bu. Ya betul sekali, 2 juta rupiah dipotong pajak. Selamat kepada pemenang. Hadiah dipersembahkan oleh Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Karena Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, nikmatnya bikin goyang. Baru saja Anda saksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh